Komite Olahraga Nasional Pusat telah menetapkan Provinsi NTB dan NTT sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan pada Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional KONI tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 12 sampai 13 September 2022. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah menyambut baik penetapan tersebut. Setelah persyaratan dan mekanisme melalui tahapan verifikasi oleh tim KPP KONI Pusat. Diakui Gubernur, menjadi tuan rumah PON 2028 adalah kerja besar Provinsi NTB, sehingga akan kedatangan banyak sekali tamu dan menggerakkan pariwisata dan juga ekonomi secara keseluruhan. PON ke-22 tahun 2028 mendatang diketahui akan diikuti seluruh atlet dari 34 provinsi dan disebut sebagai ajang olahraga paling bergengsi tingkat nasional. Ketua KONI Pusat Letjen Marciano Norman menyampaikan terima kasih atas ketersediaan dan keinginan NTB dan NTT menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Ketua KONI NTB Haji Mori Hanafi menambahkan, penetapan NTB jadi tuan rumah harus disambut dengan penuh tanggung jawab, sehingga ia memohon kepada seluruh masyarakat NTB dan NTT untuk menjadikan ini sebagai PON terbaik sepanjang sejarah.